Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Nah, di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang panen raya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur ya teman. Nah, di video kali ini adalah edisi untuk panen raya di hari lebaran, dimana kemarin saya sudah menjual semua ternak entok lokal saya. Kemarin sudah dipilih-pilih yang masuk kategori itu sekitar 10 ekor ya, jadi lumayan untuk harganya sendiri. Nanti kita berikan bocorannya, mungkin dari setiap daerah itu berbeda ya, jadi tidak sama untuk setiap daerah. Nanti Catur Unggas akan saya berikan nanti kira-kira berapa hasil penjualan 10 ekor di hari lebaran ini. Dan untuk entok dragon lokal yang kemarin 4 ekor ya teman, itu dipilih cuma 3 ekor karena yang ini belum masuk untuk beratnya. Nah, kalau yang dragon besar ini memang baru tahap penyembuhan dari penyakit cacingan kemarin, dan alhamdulillah ini berangsur pulih. Kemarin sudah terlihat sempoyongan ya, karena memang terkena cacingan. Tapi alhamdulillah kemarin juga saya berikan videonya, saya beri obat cacing. Dan teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yang mungkin ada yang terkena cacingan, jadi makannya itu banyak tapi tidak bisa gemuk. Ada juga yang susah makan, itu juga ciri-ciri dari entok terkena cacingan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kandang ini belum saya bersihkan, ini sudah kosong. Ini untuk entok jumbo ya. Entok jumbo, nah ini yang satunya ada di sebelah sana ya teman-teman, kita lihat. Jadi ini menunggu anaknya. Nah, ini dia, ini untuk yang mengeram kemarin saya biarkan dulu untuk menunggui anaknya yang 18 ekor. Nanti mungkin satu mingguan bisa di karantina. Dan kita lihat untuk yang kandang lokal ya teman. Nah, ini angsanya saya keluarkan dengan tujuan agar makan rerumputan ya, karena di luar lebih banyak hijauan. Teman-teman bisa lihat di sana juga ada hijauan dan tempatnya lebih luas. Nah, hijauan di sini bisa dimakan oleh angsa. Oke, kita lihat yang tempat lokal. Untuk angsanya sendiri sudah besar-besar ya teman. Nah, ini untuk tempat lokal kemarin ada 7 ya, sekitar ada 7. Di sini tinggal satu yang makan bulu teman, yang memang pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi kemarin yang jantan itu ada yang makan bulu teman, tapi sudah sempurna untuk pertumbuhannya, itu sekitar 5 ekor ya, 5 ekor. Dan indukan lama sudah saya bersihkan semua. Ini untuk tempat lokal, nanti kita rehab lagi untuk penempatan 18 ekor ya, 18 ekor yang jumbo ya teman. Jadi kita ke kandang sebelah. Untuk tempat ini kemarin sebenarnya saya mau buat tempat indukan lokal,
tapi ternyata untuk lokal susah sekali, untuk bobotnya itu tidak bisa, istilahnya kalau orang Jawa marem ya, tidak bisa bagus bobotnya. Jadi alhasil saya beralih ke entok jumbo, nanti seperti apa untuk perkembangannya. Nah, di sini sendiri ini untuk yang jumbo, moga-moga aja cepat bertelur ya teman. Jadi ini yang kemarin telurnya dierami, alhasil 26 cuma 18 yang bagus, yang netas ya. Jadi di sini akan saya berikan informasi untuk berapa pembeliannya. Kalau hari raya itu untuk betina kecil lokal, betinanya lokal kecil ya, itu sekitar 50 itu sudah bagus ya. Dan untuk pejantan muda itu 70 sudah bagus juga. Terus kalau yang basong tua itu nyampe 120 ya teman. Jadi di sini akan saya share harga-harga di hari raya. Dan kemarin saya telepon produsen saya, itu biasanya kalau saya sore telepon besoknya baru diambil. Nah, kemarin langsung diambil dan ternyata saya mencari informasi untuk pasaran entok ini bagus ya teman. Jadi teman-teman bisa menjual untuk saat ini, cepat-cepat dijual, nanti kalau malah mepet di hari raya itu biasanya malah susah ya untuk penjualannya. Jadi sebelum hari H minus satu mingguan itu harus kita cepat-cepat keluarkan kalau memang niat untuk dijual. Jadi lumayan ya, kemarin saya nerimanya itu hampir 600, mungkin itu tidak seberapa ya, ada yang berkomentar, tapi kalau 10 dengan harga segitu ya lumayan, apalagi kalau ibu rumah tangga bisa menambah uang pendapatan ya. Untuk harga itu berbeda-beda ya teman, jadi satu daerah ke daerah lain tuh berbeda, disesuaikan dengan harga pakan dari unggas dan juga harga makanan ya. Jadi kalau di Jawa dengan di Kalimantan itu untuk harga entok tuh tidak sama, yang pastinya masih mahal di Kalimantan ya, karena di sana untuk makanan harganya ya cukup lumayan. Jadi di sini saya share sebagai contoh atau sampel aja untuk teman-teman agar lebih semangat untuk berusaha dari kita beternak, bisa membantu untuk perekonomian di masa sekarang ini, dimana untuk kelinci saja susah sekali ya teman. Jadi kemarin saya mau jual satu ekor itu aja susah sekali untuk kelinci, karena pasarannya sudah susah untuk makanan yang berbahan dari makan kelinci ya, seperti sate kelinci itu sudah susah. Tapi kalau untuk entok nih konsisten, kedepannya akan lebih bagus ya. Jadi walaupun sesepi apapun masih ada orderan-orderan ya dari warung rica-rica ataupun warung makan yang ada di pinggir jalan ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat untuk menjalankan usaha atau bisnis ternak ini, memang kuncinya harus sabar dan telaten agar bisa menghasilkan panen yang maksimal. Kita harus cari solusi-solusi di mana untuk pakannya harus disiasati ya teman. Oke, itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Jadi harga di hari raya ini, dan semoga bisa membantu perekonomian dari teman-teman yang memang di saat ini lagi pandemi ya, masih masa-masa yang sulit untuk ekonomi.
Oke, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan like apabila kalian suka dengan video ini. Share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Yeah.